Okey, ni adalah lokasi kat rumah apa ni? Rumah customer saya. Okey, duduk kan tengok eh. Duduk di kondominium eh. Duduk di kondominium. Tinggi tingkat 19. Jadi kita hari ni kita nak share pada rakan-rakan semua macam mana kadang ada orang yang bela anak dekat flat, dekat kondo dia tak tahu. Jadi harap-harap video ni dapat memberi manfaat pada anda semualah. Okay. Jom kita mulakan kita punya temu ramah pecinta arnab. Hai, assalamualaikum semua. Hari ni saya bersama dengan Miss Jane. Okay, Miss Jane ni dia pencinta arnab. Okay, pencinta arnab yang membela arnab beliau di kondominium ataupun apartmen. Dan hari ni kita nak berkongsi dengan rakan-rakan semua macam mana kita nak tanya dekat Miss Jane cara dia bela arnab di kondominium. Dan saya harap pada rakan-rakan semua yang bela di flat ataupun kondominium, dan ni kami dapat berkongsi tip ni daripada Miss Jane untuk anda jadikan apa ni panduan mana yang elok ambil, mana yang tak elok. Okey, kita letak tepi dulu ke IV. Okey. Okey, hari ni apa yang saya lihat hari ni Miss Jane memang betul-betul luar biasa daripada orang kebiasaannya yang bela di kondominium. Okey, agak saya tengok memang agak meriah dia punya arnab semua, tapi penjagaan ni agak apa ni okey. Dan kita nak berkongsi pada anda semua macam mana cara dia bela. Dan anda jangan skip video ni, saksikan kalau ada episod 1, 2 dan 3. Saya nak anda saksikan semua supaya dia dapat manfaat pada anda. Okay, so kita nak interview Encik Jane, Miss Jane sikit lah. Okay Miss Jane, boleh kenalkan pada rakan-rakan semua nama, berapa lama Miss Jane bela arnab, berapa banyak bela arnab, benda semua. Okey, untuk rakan-rakan semua, share. Miss Jane, saya sudah agak tiga tahun bela mereka. So, I starting dengan beberapa ekor. Then, lepas tu semakin lama semakin banyak. Saya pun tak tahu kenapa. Ini pun sekarang tahap ini 19 ekor. 3 minggu lepas, aku ada 30 ekor dekat 40 dah. Dah give away dah. Ayah tak tahulah. Kesian mereka ada. Semua hari-hari kurung dalam cage kan. Kesian. So nak kasih pun cari interview orang betul-betul. Kasih kawan yang kenal. Orang tahu dia mesti sayang, baru saya kasih. So just tertinggal 19 ni pun 19 ekor. Ay, tak orang panggil saya, orang kasih dia, saya cakap tak boleh lah. Aku tak boleh nak lepaskan lagi lah. Ini memang sudah betul-betul. Ini dah ikut saya lama. Macam ni Cik Panda kan, My Panda Princess ni pun sudah 3 tahun. 2 tahun ready lah. Dari baby. Ni pun orang buang lah. Saya angkat dia balik punya. Jadi cantik eh. Dulu masa ambil mula teruk lah. 1 year old, kurus. Dan ini balik. Kami balik. Bali, kam. Ini mangan. Alai kam Bali. Ini Bali. Dulu datang that time. Dia malu. Ini I think ada 3 tahun, 4 tahun already. I pun angkat dari orang bila datang that time. Ayah macam, saya tak tahu apa mau cakap lah. Serabut. Hey, kam. Maniko. Tapi diorang ni okey semua eh. Maniko. Ini takkan sikit. Asak. Ni Maniko. Ini sudah setahun lebih, dekat 2 tahun. Tapi Miss Jane dia bela dalam kondominium, cakap okeylah, tak ada macam bau dia teruk sangat benda-benda semua. Dan juga Miss Jane ni dia menggunakan Pale Nutrisi sebagai makanan utama arnab dia. So kat situ menyumbang kepada kurangnya bau lah. Memang okay. Betul. So Miss Jane, berapa ekor setakat ni? Ada berapa ekor tadi? 19 ekor. Maksimum ada berapa ekor pernah? 30, lebih dekat 40 lah. Yang terbaru lah, terkini lah. Sebelum ni pun lebih kurang macam ini juga. So kesian mereka ada. Tak nak jual langsung tak nak jual tak sampai hati lah. Tak tahu macam mana. Tak sampai hati cakap. Bila that time orang suruh saya biar-biar, I mean beranak kata mau jual, nak jual, nak boleh buat duit. Tapi
bila dah mereka besar kan, tak sampai hati nak kasih, nak jual hati. That's why itulah sampai sekarang 19 ekor, 10 ekor. So, tak sampai betul-betul, tak sampai hati. Tak tergamak nak jual. Kalau nak jual pun mesti pada orang yang betul-betul. So, setakat ni adalah jual? Tak ada jual. So, tak ada jual langsung? Bila kata mau jual, bila orang datang, saya cakap, janji you sayang, saya tak mau kak, you ambil saja lah. Tak sampai. So, I pernah post kat Muda, pernah I post kat Petfinders. Lepas tu, orang datang, tak sampai hati nak jual. I kasih dia, I said, janji you sayang. Mulut saja kata mau jual, tapi tak ambil duit lah kan? Tak ambil duit because lah. Because I betul-betul, macam mana ada jual orang jual anak. Jual anak mereka sendiri tak sampai hati. Nah, Pali, don't fight. I know you. So dah 3 tahun dah masuk ni? Masuk 3 tahun lah. Okay, selama daripada 3 tahun ada yang mati ke? Ada. Starting I bela kat kebun. Abang saya dia ada kebun ubi. So, letak kat sana mungkin kotor ke apa ke, tak cuci ke. So, adalah seekor, I mean, bukan seekor dua, I mean, on off ada satu ekor mati, dua ekor mati. But sejak I semua kasih pindah balik rumah kan, semua okey. Dah pindah semua okey lah. Pindah rumah semua okey. I think mereka mau bersih kot. I think kat kebun kotor. I tengok ini dua perempuan mau fight already. Ini tiga ekor semua perempuan. So buat masa sekarang ada lah mati, cuma tak ingat lah berapa ekor. Kat kebun ada mati lah. Sini tak ada lagi lah. Kat rumah tak pernah. Sini yang hanya yang baby-baby yang mereka lahirkan itu mati, that one biasa lah. Yang tak survive dalam masa 15 hari punya, that one common lah. Okay. Dari segi sakit pula macam mana, Miss Jin? Sakit so far. Dia gaduh kan, suka gaduh. So, dia perempuan I punya anak perempuan ni macam perempuan, jealous. Kalau nak laki I, dia okey sikit. Laki, boy, boy dia okey. Boy dia nakal je. Dia nampak perempuan, dia jealous. Dia tak boleh. Kalau ini lagi, kalau dia I, pagi-pagi I bangun tidur kan. Sebelum saya pergi peluk yang lain, I kena peluk dia. Kalau I dah peluk yang lain, dia nampak I peluk dia, dia tak mau I pasti I peluk. Ni emosi mereka banyak kuat. I perempuan, I tengok ni semua mau pergi gaduh kan. Yalah. Dia setiap arnab berbeza. Dia punya sikap mereka. Sikap dia tak sama. Yalah. Setiap arnab dia berbeza sikap dia. Duduk bagi dia bawah. Ya, hari ni kita nak berbual santai je dengan Miss Jin. Pasal kita nak buat perbezaan sikit daripada episod yang sebelum ni. Kita ada siapkan soalan, 10 soalan. Hari ni kita nak santai dengan Miss Jin. Sebab dia pencinta arnab. Jadi dia agak berbeza dengan orang yang menternak arnab. So Miss Jin, buat masa sekarang ni customer apa ni, jiran-jiran tak pernah komplain apa-apa lah? Pernah. Okey dah setakat ni tak ada, okey dah So far so good dah, tak ada. So far so good, okey, tak ada apa masalah benda tu. So in case kalau macam rakan-rakan yang tengok video ni, macam contoh dia kata, Miss Jin nak minta seko dua ko boleh tak? Tapi I promise I jaga betul-betul. Dan you tunggu I kasih dia beranak, dia kasih anak mereka lah. Yang sekarang yang ada saya betul-betul tak sampai hati. You nak you tengok mana satu cantik kan, I kasih mereka beranak. I angkat anak mereka. I tak kisah. So maknanya dia sayang tu, maknanya dia ada experience bela arnab. Dia tahu macam mana nak bela, macam mana nak jaga tu. Maksud Miss Jin macam gitulah. Maksudnya macam gitu. Jangan sekadar macam cakap nak saja, tapi lepas tu bagi makan bukan-bukan kan. Bagi makan dia tak sama macam mana Miss Jin jaga dengan yang baru jaga tu, yang Miss Jin bimbangkan sangat. So buat masa sekarang ni macam family semua okey lah. So far okey lah. So far semua okey lah Bela pun kat sini pun dah lama dah, benda semua tak ada masalah apa-apa. So seandainya rakan-rakan semua ada soalan tentang Miss Jin, macam mana Miss Jin bela dekat kondo, rakan-rakan semua boleh ni komen di bawah dan saya akan rujuk pada Miss Jin dan saya akan reply komen tu lah pada anda semua. So buat masa sekarang tak ada apa-apa problem macam tak mana jaga, tak ada tak selesa ke apa, tak adalah. Tak ada bunyi pun. Dengar cerita Miss Jin kata nak pergi travel. So macam mana dorang? Aku hantar boarding. Aku hantar boarding. Hantar boarding banyak-banyak macam ni. Seko berapa dah, Seko RM30. Seko berapa hari?
Kalau saya pergi 9 hari ke 1 minggu, beribu lah saya kena bayar dia mereka kat boarding. What to do? Have to lah, ini tanggungjawab. I mean, bukan hanya you bela, bukan hanya you minat, suka. Satu to me is tanggungjawab. Nak jaga baik-baik. Responsibility. Ini to me is tanggungjawab. So, memang RM1,000 aku habis kat boarding saja. Janji dia jaga. Dulu kita ada buat boarding tau. Kita ambil boarding dulu satu hari RM7. Ceko. Nak boarding tak? Tak ada tempat. Ni, aku nak hantar kat CU pun aku nak hantar dua kali. Ini aku hantar kat hotel tak? Aku hantar 2-3 trip ni. Dengar, itu boarding pet shop pun tak ada cash banyak. I kena hantar cash I sekali. Yalah, pasal ni banyak ni. Ni 19 ekor. 19 ekor. Dulu pun kita ambil boarding pun satu hari sekor RM7. Kalau sana? RM30 lah. Because dia betul-betul pet shop punya. Oh, maknanya RM30 dia kira lansam. Itu sekor? Satu ekor. Bukan lagi. Lagi. Nanti kira ekor because makan, minum, orang tidur ekor lho. Yalah. Tidur aircon, then dia cuci setiap hari. Okay, chef, dekat rakan-rakan Miss Jane, macam mana cara pemakanan Miss Jane satu hari berapa bagi makan, satu berapa kali bagi makan dekat dorang, benda apa? Biasa kan kalau saya kerja Monday to Friday, then pagi saya bangun pukul 5 pagi, saya cuci. Then masa sebelum saya cuci, saya kasih itu Afafa dulu satu kali. Lepas habis cuci, sebelum saya keluar pergi pukul 7, saya mau keluar pintu pergi kerja, saya kasih pellet nutrisi. So that means I kasih dua part lah, dua kali lah. Dua jenis Dua jenis lah. So mereka ni degil, jahat. Kasih Afafa tak kasih pellet, nanti merajuk. Ini pun pagi I kasih Afafa itu pun, bukan kasih Timothy pun I paksa mereka makan dulu. Kalau tidak, hentak kaki. Saat tak kasih pellet nutrisi kan, mereka tak suka kan. Enjoy. Macam excited lapar. So, I kena kasih dua juga. Dan kadang-kadang kan, sengaja tak mau kasih pellet nutrisi, marah. Marah. Tunggang langgang dalam cage, and then tumpang. Sabotaj lah. Ya lah, sabotaj lah. Buang sana sini, itu out. Timothy semua kasih buang. Mangkuk pun kasih terbalik kan. Mangkuk pun kasih merajuk. So, dia belik macam gini. Mesin belik gini ada macam air kencing dia sepah-sepah ke? You tengok ada tak? Tak ada lah. I tengok daripada tadi mana air kencing dia tak ada. Air kencing dia tak ada. Berak ada lah sikit. Berak itu pun berak kering. Itu pun. Tengok ini sudah duduk dari pukul 1 sampai sekarang lah. Satu biji pun tak ada. Miss Jen simpan dia punya tahi dia, letak dalam botol, lepas tu dia tipu kawan-kawan dia cakap itu buat kurus. Orang pun beli lah. Setiap tanya berapa harga dalam makan, saya nak telah. Saya tanya 5 biji sudah mau telah. Cakap itu saja. Gurau je kan. Tapi kalau tengok memang macam Majun lah. Majun, orang panggil Majun. Majun tu maksudnya yang makanan dalam Majun. Tadi saya kasih tengok letak dalam botol kaca. Cantik lah, memang nampak glamour. Memang macam itu pure lah. Indonesia punya. Yelah, Majun lah. Okay, so bawa masa ni untuk episod 1 setakat ni je. Kejap lagi nanti kita sambung lagi episod kedua. Episod kedua kita akan kupas yang selebihnya lah. Kita akan kupas, kita akan tengok macam mana Miss Jane susun arnab dia. Okay, lepas tu kita tengok macam mana apa ni, kat mana Miss Jane letak arnab dia semua ni. Okay, kejap lagi kita sambung. Kita sambung pada episod yang kedua. Okay, episod yang kedua ni kita nak kupas sedikit lebih sedikit daripada episod yang pertama. Okay, ada beberapa soalan sikit lah juga untuk Miss Jane. Ada tak Miss Jane yang apa ni, buat masa sekarang ni yang kena penyakit teruk? Tak ada. Okey, semua buat masa sekarang. Okey, semua okey dah. Tak ada apa-apa masalah. Penyakit kulit ke, kurap ke? Tak ada kurap, tak syuk lah. Tak pernah ada lah. Saya bela ada kurap. Dah 3 tahun lebih tak pernah kena? Hanya pada yang I bela kat kebun. Telinga yang dia crusty tu ada. Yang after I bawa balik kat rumah, tak ada. So far, so good. Dan kat rumah memang all this tak ada. I think I ingat mungkin kat kebun kotor. So mereka kena penyakit macam ini. And then balik sini, so far tak ada lah. Then kat kebun kadang-kadang, my
husband punya pekerja Bangla kan, kasih makan itu daun ubi. So itu daun ubi mungkin kotor, that's why mungkin mereka makan banyak sangat, ceriberik mati lah mungkin lah. Memang betul lah. Then Saturday, saya kat kebun, I only once a week saya pergi, Saturday, Sunday saya pergi. So Monday to Friday tak nampak. So after that dah lama-lama saya dah tak boleh ready lah. I said, semua balik rumah, duduklah rumah. Biar sempit tak apa. Rasa agak rapat semua. So betul-betul sempit-sempit, nanti you tengok sempit-sempit. Pasal biasanya yang kita tahu, yang kita tahu dekat rumput ataupun dekat daun liar, biasanya dia ada, memang ada fungus. Dia memang ada fungus. Dia macam biasa kita tengok siapa yang rajin beri, macam bagi arnab dia makan rumput luar kan. Memang anak dia cepat kena kurap. Ya, kawan-kawan saya semua suka kasih makan, bawa duit jalan, saya kasih mereka makan rumput. Saya memang tak nak. Saya ada bawa jalan-jalan, tapi memang saya tak kasih mereka makan luar. Mau kan makan kat rumah. Kalau mau makan saya pun, saya pergi beli kacang panjang ke, itu sawi ke, balik rumah pun saya kasih cuci-cuci masam sendiri. Mau makan baru kasih mereka bagi makan dia sesekali. Makan pisang pun aku cuci dan potong baru kasih mereka sesekali lah. Like, so, buat masa sekarang ni, Miss Jane ada macam community Miss Jane sendiri yang peminat-peminat arnab? Macam ada, kawan-kawan ada? Ada, office ada. Pembeli juga banyak lah. Tak ada banyak air lah. Mereka seekor dua macam ni lah. Mereka cakap aku sudah gila lah. Saya memang aku dah gila pun. Memang gila. Saya pun tak tahu kenapa saya main macam ni. Tapi to me is tanggungjawab lah. Tanggungjawab lah. Kau nak kena sampai. Sampailah. Tapi yang bestnya bela pun, dia orang pun tak bising kan? Tak ada bising, tak ada apa kan, tak ada macam terjerit-jerit kan. Okey sikit. So okey, kita akan sambung sekejap lagi. Kita nak tengok kat mana Miss Jane letak dia punya anak-anak dia semua. Okey, tunggu sekejap lagi.